Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang proses disosiatif dalam olahraga. Silakan ikuti terus tayangan berikut ini. Nah, definisi proses disosiatif itu adalah interaksi sosial yang dapat merenggangkan solidaritas kelompok dan dapat menyebabkan perpecahan. Nah, berikut ini akan ditayangkan beberapa video yang menunjukkan contoh dari persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Nah, ini adalah contoh dari pertandingan sepak bola yang merupakan bentuk dari persaingan, ya, salah satu contoh dari proses disosiatif. Nah, pertandingan ini tidak akan mengarah kepada kontravensi ataupun konflik apabila dibarengi dengan semangat sportivitas yang tinggi, sehingga kedua belah pihak atau kedua belah tim saling menghargai hasil keputusan dari pertandingan itu sendiri. Nah, video ini merupakan salah satu contoh dari kontravensi, karena kedua tim saling menunjukkan perilaku saling ejek antara keduanya, namun tidak sampai pada pertikaian. Dan video yang terakhir ini merupakan salah satu contoh dari pertentangan atau konflik, karena kedua tim saling menentang yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, ini merupakan contoh pertandingan yang sangat tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh, karena kedua tim tidak menunjukkan sportivitas dalam pertandingan olahraga. Nah, anda sekalian, ini merupakan salah satu contoh bentuk proses disosiatif berupa pertentangan atau konflik, khususnya dalam pertandingan olahraga.
Nah, sampai di sini video berbagi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.